Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat channel Bihikmah TV yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini ingin menyampaikan sedikit ilmu tentang ingat kepada Allah setiap waktu. Di dalam hadis disebutkan oleh Imam Muslim yang berbunyi, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha fi kulli ahyanihi." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ingat kepada Allah setiap waktu dan setiap saat. Di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hambanya untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun beliau berada. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengabulkan doa kita pada saat apapun kita berdoa. Maka dari itu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dimudahkan dalam hidupnya. Salah satu cara ingat kepada Allah yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintahnya seperti sholat lima waktu, berpuasa, berzakat, dan melakukan hal baik lainnya. Menjauhi larangannya seperti berzina, memakan makanan yang haram, dan melakukan hal buruk lainnya. Sahabat Bihikmah TV, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita sama-sama bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan mendekatkan diri kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.